Baik, bertemu kembali di Malaysia Memilih. Tumpuan kita esok, Ashwat, ialah ke arah proses pengampunan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita nak terus ke Pusat Rehabilitasi Ceras di mana Nur Syazwani, rakan setugas, telah pun bersedia sejak 3 hari lalu untuk melihat perkembangan di sana. Dan Syazwani, mungkin hari ini kita lihat muka-muka yang datang melawat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa perkembangan terkini di sana, Syazwani? Baik, terima kasih Cynthia dan Ashwat di Bukit Kongan. Saya kini masih lagi berada di Hospital Rehabilitasi di Ceras ini untuk hari yang ketiga. Dan untuk hari ketiga ini ada sedikit perkembangan terbaru, di mana hari ini satu hari sebelum mesyuarat ataupun persidangan jawatankuasa pengampunan untuk kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, media, terlalu ramai media yang hadir ataupun yang menunggu mana-mana pemimpin ataupun tertinggi Pakatan Harapan yang akan hadir hari ini. Dan sebenarnya bukan hanya media tempatan, malah media antarabangsa turut berada di sini sejak awal pagi tadi, dan antaranya adalah Al Jazeera, media daripada Australia dan sebagainya. Dan saya sempat berbual dengan satu dua orang bersama mereka. Mereka berkata walaupun sudah berada di sini sejak 10 hari lepas, sejak pilihan raya umum ke-14, mereka berkata sebenarnya cerita kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah antara cerita yang terbesar, cerita yang paling mereka nantikan. Dan juga mereka menyatakan bahawa mereka tidak sabar sebenarnya untuk menantikan kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, antara perkembangan lain yang juga saya ingin kongsikan di sini, media difahamkan mereka hanya boleh menunggu di pintu utama ini. Kami difahamkan Dr. Wan Azizah sudah sampai untuk melawat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi beliau melalui lobi utama di mana media tidak dibenarkan untuk menunggu di situ. Sekiranya Dr. Wan Azizah akan menggunakan pintu utama ini untuk keluar, kami akan bawa perkembangan terkini menerusi Twitter saya dan juga Twitter Astro Awani. Cynthia dan Ashwat. Okey, baik, Syazwani, kita nak faham sebenarnya bagaimana proses pengampunan diraja ini dibuat.